Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Salasatunisa dari Fakultas Komunikasi Sosial Politik, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1 semester 3. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan salah satu masjid yang ada di Wonosobo, yaitu Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan ini terletak di Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Masjid ini menjadi salah satu tempat ibadah yang strategis bagi civitas akademika dan masyarakat sekitar. Keberadaannya memberikan kemudahan bagi para mahasiswa, dosen, dan pengunjung untuk melaksanakan ibadah dengan nyaman, terutama di tengah kesibukan kegiatan kampus. Masjid ini tidak hanya diperuntukkan bagi civitas akademika, tapi juga terbuka untuk umum. Dengan lokasi yang mudah diakses, Masjid Al-Furqan dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, maupun keagamaan lainnya. Hal ini menjadikan masjid ini sebagai salah satu pusat ibadah yang menjadi pilihan banyak orang, baik warga kampus maupun masyarakat Wonosobo dan juga luar Wonosobo. Untuk mendukung kenyamanan jamaah, masjid ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Terdapat toilet terpisah untuk wanita dan laki-laki, sehingga menjaga privasi dan juga kenyamanan bagi pengunjung. Selain itu, tersedia juga mukena bagi perempuan yang hendak melaksanakan ibadah, sehingga jamaah dapat beribadah tanpa khawatir kekurangan perlengkapan. Fasilitas yang lengkap ini menjadikan Masjid Al-Furqan sebagai tempat ibadah yang nyaman untuk semua kalangan. Masjid Al-Furqan juga dirancang dengan memperhatikan detail kecil yang mendukung kenyamanan ibadah. Salah satunya adalah adanya cermin yang tersedia di area masjid yang memudahkan jamaah untuk melakukan persiapan sebelum melaksanakan ibadah dan memastikan penampilan mereka sesuai dengan syariat. Selain itu, tata letak masjid yang luas dan bersih menciptakan atmosfer yang kondusif untuk beribadah, sehingga setiap jamaah dapat merasakan kedamaian dan ketenangan saat beribadah di tempat yang mulia ini. Masjid Al-Furqan juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, kajian ilmu agama, dan acara sosial lainnya yang melibatkan mahasiswa, staf kampus, dan juga masyarakat sekitar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga kampus, serta memberikan wadah bagi pengembangan ilmu agama dan spiritualitas.